Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarqana min ba'dihi tafarqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah khusyuk dalam beribadah. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana cara hudurul qalbi, menghadirkan hati supaya kita khusyuk dalam beribadah. Jadi pada kesempatan ini kita masuk judul masalah niat. Karena niat itu mempunyai peran penting juga. Seorang itu khusyuk dalam beribadah, seorang itu amalnya diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, walaupun nama hadisnya Arba'in, Arba'in itu 40, tetapi hadisnya bukan 40 tapi 43. Namanya Arba'in, tetapi hadisnya jumlahnya 43 bukan 40. Pada permulaan hadis Arba'in itu disebutkan ada sebuah hadis yang unik sekali. Kenapa? Hadis ini mutawatir, levelnya itu level tinggi, mutawatir. Dan hadis ini tidak ada sahabat lain yang mendengar dari Rasulullah kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu baru didengar oleh sahabat-sahabat lain. Jadi bunyi hadis itu adalah yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, kemudian beliau mengambil hadis itu sebagai landasan kalau niat itu wajib. Niat itu memang harus ada dalam setiap ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi innama di sini kalau di dalam kajian nahwu, di dalam kajian bahasa Arab itu namanya hasar. Hasar itu apa? Batasan. Batasan amal ibadah kita ditolak atau tidak ditolak. Ini ya, ini terjemahannya, tergantung kepada niat. Makanya kenapa niat itu dijamakkan bin niat, tidak bin niyah. Karena setiap amal itu harus ada niat. Kita salat niat, kita makan niat, kita buat ini niat, buat itu niat. Sekarang masalahnya niat itu apa sebenarnya? Imam Asy-Syafi'i itu di dalam kitab beliau itu beliau mengatakan begini, niat itu kenapa dalam salat ini Imam Syafi'i. Usalli salatal maghribi. Kenapa dilafadzkan niatnya? Jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan, lafadz niat itu liusa'id al-qalb, untuk membantu hati. Makanya kita ketika salat itu kita disuruh niat usalli salatal maghribi. Atau kita menyembelih, kita niat nawaitu, ya saya niat untuk nama-nama ini, saya niat untuk ini-ini, kita ucapkan, Pak. Ya. Ini menurut versi Imam Asy-Syafi'i. Kenapa harus dilafadzkan? Liusa'id al-qalb, supaya bisa membantu hati. Lafadz ini membantu hati. Berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, apa kata beliau berdua? Niat itu an-niyatu asra'u minal qawli. Niat itu lebih cepat dibandingkan dengan perkataan. Kalau perkataan itu memakan waktu sekian detik, niat lebih ringkas lagi dan lebih singkat lagi. Makanya Imam Hanafi, Imam Maliki, beliau mengatakan niat itu tidak perlu dilafadzkan, tidak perlu dilafadzkan. Jadi makanya Imam Syafi'i dilafadzkan untuk apa? Untuk menjaga-jaga saja. Makanya pendapat Imam Syafi'i itu mudah sekali diterima oleh orang-orang Asia. Ya, jadi kenapa? Karena mudah diikuti. Kalau imam yang lain itu susah. Sedangkan temanya katuonit, umat tuonit, hanya talafat pun umatnya. Jadi artinya apa? Tidak ada masalah. Kita lafadkan tidak ada masalah. Tidak kita lafadkan juga tidak ada masalah. Yang jelas harus niat.
Kenapa harus niat? Innamal a'malu bin niat. Jadi niat itu, ba itu adalah ba sababiyah namanya. Arti ba sababiyah, pekerjaan yang kita kerjakan itu baik atau tidak baik nantinya tergantung pada niat pertamanya. Ini makna ba di sini, Pak. Ini ba sababiyah. Artinya dengan sebab niat. Niat jelek, maka hasilnya juga jelek. Oh, niatnya baik, maka hasilnya juga baik. Jadi tergantung niat. Padahal niat itu kan dalam hati, tidak ada yang tahu. Tetapi, walaupun tidak ada yang tahu, ini niat itu akan membawa hasil. Kalau niat jelek, maka hasilnya juga jelek. Niatnya baik, hasilnya juga baik. Walikul limri'im manawah. Ini masih bunyi hadis Arba'in, hadis dari Umar yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Hadis ini mutawatir. Jadi mutawatir itu sudah level tinggi. Kalau dari isinya sudah hadis sahih. Sahih, hasan, da'if. Nanti kalau banyak ini ya perawinya yang merawikan hadis itu mutawatir namanya. Mutawatir. Jadi hadis ini sudah mutawatir, sahih lagi. Mutawatir, sahih. Walikul limri'im ma nawa. Seseorang itu apa yang dia niatkan. Kalau dia berangkat haji, berangkat umrah, niat dari sini nyolong tu yang berdagang ini. Maka yang dia dapat apa yang dia niat. Ketika pulang dagangan ni puo. Ketika umrah begitu juga. Nyo berangkat umrah, ya minta benda-benda aneh-aneh yang ana di sini. Maka ketika dia pulang kemari, yang dia bawa pulang sesuai dengan niat dia. Maka tidak dapat apa-apa dia. Pahala hana tapi hana. Kenapa? Karena niatnya sudah seperti itu. Inilah yang Rasulullah katakan walikul limri'im manawa. Jadi sesuai dengan hasilnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Jadi kalau seandainya dia itu berniat hijrah, berpindah karena Allah dan Rasulnya. Jadi hijrah ini dalam makna konteks yang luas. Bisa saja berhijrah itu dia berpindah dari perbuatan jelek menjadi perbuatan baik. Bisa saja hijrah itu dia berpindah tempat. Tempat ini tidak bagus, tempat ini orang-orangnya tidak bagus, berpindah ke tempat orang-orang baik. Tetapi kalau niatnya itu jelek, maka hasilnya juga jelek. Kalau niat itu dia memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya nanti juga karena Allah Subhanahu wa taala, hasilnya juga bagus. Famankanat hijratuhu ila dunia yusibuha awimra'atin yang kihuha fahijratuhu ila mahajara ilaih. Karena ada orang sebagian dia berhijrah itu, dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena dunia. Ini kalau kita tidak pindah dari tempat ini ke tempat ini, maka proyek akan berkurang nanti. Dia jadi artinya apa? Niat dia pertama, ini dia ingin pindah dari orang jelek, tapi niat dia itu niat dia lain, Pak. Niat dia lain. Niat dia ini kalau pindah ke sana proyek makin banyak lagi. Maka yang didapatkan adalah proyek itu sendiri. Karena Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi sesuai dengan niatnya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada dialog antara Allah dan malaikat dikemas dalam sebuah hadis qudsi yang dikutip juga oleh Imam Al-Ghazali. Malaikat itu setelah malaikat mencatat amal ibadah manusia, fatas'udul malaikah. Malaikah naik ke atas. Jadi malaikat naik ke atas itu dua kali. Yang pertama di waktu subuh, yang kedua di waktu asar. Maka manfaatkanlah akhir-akhir subuh itu. Ya, makanya kenapa kita disuruh apa namanya? Ketika yubedah tubuh, salat sunat fajar, kalau bisa sebelumnya juga salat sunat juga. Supaya apa? Akhir-akhirnya itu dicatat kebaikannya, kebaikan-kebaikan. Kemudian satu lagi waktu asar. Malaikat itu fatas'udul malaika, malaikat naik ke langit itu waktu asar. Jadi catatan itu dibawa oleh malaikat dan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatulaqa ila Allah fi suhuf. Kemudian catatan itu dibawa ditulis di dalam suhuf. Kita jangan salah masalah suhuf. Suhuf itu bukan saja begini, tidak. Tapi di dalam apa namanya? Al-Qur'an itu disebutkan fi kitabim marqum. Catatan manusia itu dicatat dalam kitab digital. Jadi digital bisa kita bayangkan saja bagaimana digital. Jadi bukan catatan-catatan seperti ini. Setelah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala catatan itu, apa kata Allah? Ratu, kembalikan kepada orang yang punyanya. Malaikat bertanya, "Ya Allah, saya sebagai saksi kalau si fulan sudah salat,
dia beribadah, dia buat ini, dia buat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak, dia tidak beribadah karena aku, kata Allah. Dia tidak beribadah ikhlas kepadaku. Saya tahu niatnya bagaimana, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan khudh min amalihim, ambil amal ibadahnya, lemparkan ke mukanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, ini beda-beda riwayat. Ketika amal ibadah manusia itu dinaikkan ke langit oleh malaikat, itu di langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, itu ada malaikat pemeriksa, yang periksa di malaikat. Malaikat ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti amal ibadahnya terindikasi seperti ini, maka tolak amal ibadah itu. Di langit kedua begitu juga, langit ketiga begitu juga. Sehingga sampai ke langit ketujuh, itu malaikat itu yang menjaga amal ibadah manusia, karena sudah diajarkan oleh Allah malaikat ini, kalau ada indikasi tidak ikhlas ibadah karenaku, tolak amal ibadah ini. Jadi makanya kita jangan sampai amal ibadah kita setiap hari itu ditolak tapi-tapi. Belum sampai langit kedua sudah ditolak. Belum sampai langit ketiga sudah ditolak. Belum sampai langit ketujuh sudah ditolak. Maka tidak perlu heran ketika amal ibadah manusia dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada apa-apanya. Salat tidak ada, pahala salat, pahala puasa tidak ada, pahala zakat tidak ada, dan apa-apa pun tidak ada. Kenapa? Karena sudah disaring duluan dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Puncaknya itu apa? Ikhlas atau tidak ikhlas di dalam beribadah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. An-nasu arba'ah. Manusia itu ada empat. Ya, kita hati-hati ini, Pak. Ini gara-gara masalah niat saja ini. Manusia itu ada empat. Yang pertama kata Rasulullah, rajulun atahullahu azza wa jalla ilman wa malan. Ada seorang laki-laki, ya ini ibu-ibu jangan merasa begini, kok di hadis itu laki-laki saja, perempuan kok enggak disebutkan. Ini sama seperti Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa di Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, kenapa laki-laki selalu? Kenapa tidak ada perempuan? Ya, Rasulullah tersenyum. Tersenyum Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Ummu Salamah, setiap ada ungkapan untuk laki-laki itu berlaku untuk perempuan juga. Ya. Tetapi ungkapan untuk perempuan tidak berlaku untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ibu-ibu datang nanti, ayat itu kan bukan untuk perempuan, untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau perempuan, ya ayyuhalladzina amanu amanat. Amanat itu perempuan. Kutiba alaikum nasiyam. Kenapa kutiba alaikum asiyam? Jadi makanya dalam sebuah kaedah itu, setiap ada perintah untuk laki-laki, maka berlaku juga untuk perempuan. Tetapi ketika berlaku perintah untuk perempuan, tidak berlaku untuk laki-laki. Analoginya begini, Mak. Bahasa yang mudah dicernanya, bahasa awamnya begini. Kita melihat di apa namanya, ada bus besar. Jadi ditulis di bus itu bus karyawan. Ketika kita masuk ke dalam bus, di situ ada karyawan, ada karyawati. Ya, dua-dua naik. Agak minong nah, karyawan, karyawati. Tapi ada satu bus lagi ditulis bus karyawati. Coba lihat, nah uragam. Ya, kecuali uragam ya pinainang roh, Mak. Waktu kita lihat bus karyawati, hana uragam, Pak. Inang mendung mikenan, Pak. Artinya apa? Setiap perintah Allah untuk laki-laki itu berlaku untuk perempuan. Setiap perintah Allah untuk perempuan tidak berlaku untuk laki-laki. Mana perintah itu? Jadi Allah memerintahkan ayyurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Saya wajibkan, kata Allah, seorang ibu itu untuk menyusui anaknya 2 tahun. Oh, apa namanya? Kenapa yang menyusui anak 2 tahun ini? Ya, ini, Pak. Kemudian ada lagi ayat lain, Pak, yang ditujukan kepada ibu-ibu, tidak berlaku kepada bapak-bapak. Ya. Jadi ini begitu juga. Kalau disebutkan oleh Rasulullah, ada seorang laki-laki yang diberikan ilmu dan apa namanya? Diberikan ilmu dan harta. Maknanya apa? Ada juga laki-laki berlaku juga perempuan. Ya, Pak. Ada perempuan yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta. Ya, ini kan sudah komplit, Pak. Ilmu ada, harta ada. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi. Dia itu mendistribusikan hartanya sesuai dengan ilmunya. Saya ulangi lagi, Pak. Allah memberikan kepada dia, kata Rasulullah, ilmu dan harta. Dia itu mendistribusikan hartanya sesuai dengan ilmunya.
Ini berinfak, bersedekah sesuai dengan ilmunya. Bagaimana kadar sedekahnya, bagaimana kadar sesuai dengan ilmunya. Dia beramal, dia buat ini karena apa? Karena ada ilmunya dia, dia punya ilmu. Ya. Ini ibarat seorang salat punya ilmu lagi, Pak. Ya, dia salat dengan ilmunya. Dia berinfak dengan ilmunya, dia bayar zakat dengan ilmunya. Satu, ini laki-laki yang pertama. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan, fayaqulu rajul. Kemudian ada laki-laki lain, perempuan lain yang melihat laki-laki ini, oma dia berinfak bersedekah dengan ilmunya. Apa kata laki-laki lain? Lau atani Allahu taala mithla ma atahu la amiltu kama ya'malu. Kalau saya punya ilmu, saya punya harta seperti si fulan, maka saya akan berbuat seperti si fulan. Dalam hati dia saja, Pak, niat saja dia. Tak kala nurun lain kan, uma jeroh dah lego. Dia punya ilmu, punya harta, saya bercita-cita supaya seperti dia, katanya, Pak. Fahuma fil ajri sawa. Maka Rasulullah mengatakan itu pahalanya sama, sama pahalanya. Orang yang pertama dia bekerja dengan ilmunya, yang kedua berniat supaya seperti dia juga, fa'ajruhu sawa, pahalanya sama. Pada suatu hari, ya ini kita tanda saja ini, ini belum kita lanjut lagi, Pak. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di apa namanya di Mekah, apa kata Rasulullah ketika perang Tabuk ya. Jadi Tabuk itu dekat-dekat dengan Yordania. Itu Tabuk. Tabuk itu dekat dengan kaum Samud yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Tabuk, Rasulullah mengumpulkan sahabatnya. Wahai sahabatku, ada satu kelompok orang-orang Madinah. Dia tidak pernah keluar berjihad. Dia tidak pernah kita kenal. Dia tidak pernah berjihad di jalan Allah, mengeluarkan hartanya. Tetapi pahala mereka sama seperti pahala kita. Sahabat bertanya ketika perang Tabuk, wa kaifa dzalika ya Rasul? Bagaimana bisa terjadi hal demikian ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Mereka berniat sebagaimana yang kalian lakukan hari ini, kata Rasulullah. Padahal cuma niat saja. Niat mendung. Ya, jadi niat dalam hati, tapi mereka tidak berjihad, mereka niat saja. Kalau saya diberikan harta, diberikan ini, saya akan seperti sahabat Rasulullah, saya akan pergi berjihad ke perang Tabuk. Saya akan bersama Rasulullah. Kalau saya punya harta, lu mutedekah, lu pegangnya, tapi dalam hati, Pak. Jangan diungkapkan. Kalau diungkapkan nanti bukan niat lagi, Pak. Ya. Apakah lun lun menin ka menyo seandainya lun bina-bina. Lun lun nin ka yang lun akan jadi tipulan yang ya. Nanti sudah muncul ria-ria nanti. Jadi niat itu dalam hati, Pak. Ini berbeda ketika niat salat tadi, Pak. Niat salat tadi, Imam Asy-Syafi'i mengatakan kenapa niat salat itu dilafadzkan li yusa'id al-qalb. Supaya membantu hati kalau sekarang sedang salat. Ya, itu beda. Makanya kalau niat-niat tabi-tabi bina, saya berniat untuk menangkap pencuri, habis dah ke niat pencuri-pencuri kai plung kan. Pencuri kai plung. Jadi ada je drama pencuri, drama pencuri. Ya. Jadi ini untuk salat saja, untuk salatnya. Maka Imam Asy-Syafi'i itu mensyaratkan apa niat itu dengan lafaz untuk membantu hati saja. Ini ada sekarang laki-laki yang tadi sudah dua orang, Pak. Sekarang laki-laki yang dua lain lagi, kan empat semuanya. Ada laki-laki kata Allah, wa rajulun atahu Allahu taala malan. Ada seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah. Walam yutihi ilman, tapi tidak diberi ilmu oleh Allah. Ya. Maka jadi katanya waktu kita berdoa kepada Allah, ya Allah nejuk keluar rezeki dan nejuk ilmu keluar. Dengan kalau dengan bahasa yang apa namanya yang santunnya dengan Allah, Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni ta'wil wa tafsir wa ta'wil. Dah berdoa tengah malam ni, dah berdoa kepada Allah, ya Allah nepurno lu ni Allah. Kenapa setiap saya baca Al-Quran kok susah sekali ya Allah? Setiap saya memahami agama kenapa susah sekali ya Allah? Allahumma faqihni fid-din. Doa ini sudah mujarab. Karena apa? Dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kepada Ibnu Abbas. Kita juga bisa berdoa untuk anak kita, Pak. Jadi doa, ya Allahumma faqihhu fid-din, ya Allah tolong anak lu supaya jadi urung saleh, bisa memahami agama ya Allah. Bi abih wa bantren ni wong hai diput apa ni, Pak? Umur sudah berapa tahun hai diput apa ni, Pak? Ya. Jadi makanya bisa juga doa Rasulullah itu kita gunakan, Pak, untuk mendoakan anak kita. Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah tolong anak lu supaya mukhum agama ya Allah. Ya. Wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan takwil kepada dia. Takwil itu apa?
Takwil itu jalan keluar. Jadi artinya begini, seorang kalau sudah mentok, dia bisa cari solusi lain. Yang urungnya kayak purno takwil ya Allah. Tapi kalau orang tidak diajarkan takwil, ketika mentok, hidup pun boleh, mesti stres juga kan? Ya, jadi maka kita minta kepada Allah, jadikan anak saya itu sudah cerdas hatinya, cerdas kepalanya, wat tafsir, dan dia juga pandai, pandai tafsir. Jadi maksud tafsir itu dalam makna yang luas. Bisa menafsirkan hidup, dia melihat hikmah, kemudian bisa juga Al-Quranul Karim. Ya, ini ada yang laki-laki yang ketiga, dia itu diberikan harta oleh Allah, tapi tidak diberikan ilmu. Ilmeh hana ilmeh kan? Fahuwa yatakhabbatu bijuhlihi fi malihi. Jadi dia itu mempergunakan hartanya menurut kehendak dia, sesuai dengan kebodohan dia. Ini kan kemaksiat, dia buat ini, buat itu, dia lagi karun. Hartanya entah ke mana-mana dia distribusikan hartanya. Bukan hana ilmeh, Pak. Hana ilmeh. Jadi ilmu tidak ada, didistribusikan entah ke mana saja. Fayaqulu rajul. Laki-laki yang keempat ngomong. Ya, yang keempat ini ngomong. Apa kata laki-laki yang keempat? Lau atani Allahu mithlama atahu amiltu kama ya'mal. Kalau seandainya saya diberikan harta oleh Allah seperti dia, maka saya akan berbuat seperti dia. Padahal dia kan niat saja, Pak, niat saja. Fahuwa fil wazri sawa. Itu dosanya, dua-dua berdosa mereka itu. Yang pertama berdosa, yang ketiga, orang ketiga, dia berdosa kenapa? Mempergunakan hartanya dalam hal-hal maksiat. Kenapa? Karena hana ilmu, Pak. Ilmu tidak ada. Orang yang keempat berdosa kenapa? Dia berniat mau seperti orang yang ketiga juga. Ya, padahal tadi niat saja. Maka berdegah-degah ni dia. Kita lihat orang lain, lihat orang korupsi, Pak, orang koruptor. Umar jelun menyojuk lagi ya, lampu-lampu lumblau. Ya, Pak. Nyan dosa sama ke urunya, Pak. Hadis ini levelnya apa? Hadis apa? Hadis sahih. Ada yang mengatakan hasan sahih. Jadi hasan sahih itu hasan sahih. Jadi enggak bisa apa namanya, bukan hadis dhaif, tidak. Hadis ini hadis hasan sahih yang diungkapkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya dapat sang ni ajun ni yang geget. Maka kita jangan suudzan dulu sama orang lain. Berhusnuzan tapi ke orang lain, Pak. Tak kala orang lain binan, oh mungkin gaknya binan. Oh mungkin binan, ya, Pak. Kenapa? Akan membawa hasil yang baik juga untuk kita. Tapi menyogeri yang ni daget, Pak. Dalam hati dia ka berakai, Pak. Kalau enggak, maka terus berakai, terus berakai kita nyoba. Ya. Maka lahirnya juga tidak baik. Kan enggak susah niat saya, enggak susah. Hana susah niat, Pak. Makanya niat itu pahalanya luar biasa, pahala niat saja. Ini seperti yang Allah katakan dialog dengan malaikat tadi. Ini hadisnya belum selesai lagi yang kita ungkapkan tadi. Ketika Allah mengatakan, ambil amal ibadah si fulan ini, lemparkan ke mukanya. Malaikat mengatakan, ya Allah, saya sebagai saksi. Kalau si fulan itu ya'malu kadha wa ya'malu kadha, dia berbuat ini. Apa kata Allah? Tidak. Dia berbuat bukan karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat bukan karenaku. Dia beribadah bukan karenaku. Maka ambil amal ibadah dia ini, lemparkan ke mukanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat kiraman katibin. Apa kata Allah? Uktubu hadza wa hadza wa hadza. Sekarang tugas kamu catat si fulan, si fulan, si fulan. Malaikat mengatakan begini, ya Allah, madza aktub? Saya mau catat apa? Dia tidak berbuat apa-apa, si fulan tidak berbuat apa-apa, cuma duduk saja dia. Dia cuma tidur saja. Dijawab oleh Allah, kamu tidak tahu niat dalam hati dia. Dia mau ini, mau itu, kamu tidak tahu kamu. Itulah pahala dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam sebuah riwayat, wa hadza firaqu baini wa bainik. Inilah bedanya saya sama kamu, kata Allah. Ta'riful zahir wa ana a'riful batin. Kamu yang tahu cuma casingnya saja. Seorang ahli ibadah casingnya saja. Hana depulah mate berukai urungnya, Pak. Hana depu ron lama nate ku eh ke gop dengki ke gop. Hana depu kan? Yang depu pun cuma casingnya saja. Maka mulai sekarang dan ni aja banyak, ni aja. Walaupun haji berapa tahun? 50 tahun, 50 tahun. Ni mentang ya Allah. Belum menyo haji ya Allah bina ya. Belum menyo teruk gede lembu bina Allah. Lagi timpulan bubu ni Allah. Yang ni mentang, Pak, ni mentang. Gedanya tanya haid dan kurban gedanya. Ya, contoh haid dan kurban. Walaupun mustahil itu haid dan kurban, Pak. Kita nak sanggup berkorban, kita pergi ke tempat orang berkorban, niat saja, Pak, ya Allah. Nyo menyo napa yang lembu kurban lagi timpulan. Menyo napa yang lembu kurban lagi timpulan. Jadi kebalikannya, jangan lihat orang maksiat kemudian berniat seperti mereka. Ya. Dan kalau rumuh biraya, Pak, ya Allah, lu menyujud lagi tipulan ni lebih raya lu rumuh lu pegot ni, Pak.
Tak ada pun kena ada gedemecu yang baik. Niat saja, maka Rasulullah mengatakan fahuma sawaun fil ajr, fil apa nama, fil azri. Dosanya sama. Si fulan berbuat, dia dapat dosa. Kita niat, kita dapat dosa juga. Si fulan berbuat kebaikan dengan hartanya, dia dapat pahala. Kita niat saja, ya Allah menyolun lagi si fulan, doakan lebubu lagi, kita dapat pahala. Maka Rasulullah mengatakan pahala si fulan yang berbuat, pahala si fulan yang berniat, fa ajruhuma fahuma sawaun fil ajr. Mereka dua-dua pahalanya sama. Jadi kalau ingin lihat nanti, itulah hadis ini. Hadis ini hadis levelnya sahih. Ada yang mengatakan hasan. Hasan itu di bawah sahih. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan ya hal yang tadi, wahai sahabatku, kita sudah berada di Tabuk, kita sudah melakukan jihad di jalan Allah, perang Tabuk, tetapi ada satu kelompok lagi, mereka tidak berjihad, mereka tidak keluar seperti kita, tidak mengeluarkan hartanya, tapi pahalanya sama seperti kita. Sahabat bertanya, wa kaifa ya Rasulullah? Bagaimana hal itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, hasbuhum al-udhur fasyaraku bihusnil niyah. Mereka itu cukup dengan tidak mengikuti perang Tabuk. Bagaimana pahalanya? Dengan niat baik untuk mengikuti perang Tabuk, maka pahalanya juga sama. Ya. Makanya pekan kedanya ketika melihat kebaikan-kebaikan kan. Yuan tak urung haji pak kan. Orang haji ketika berangkat haji tajak aja walaupun hanapeng kedanya pak. Walaupun belum dah daftar lah, ngin pun dah daftar hanapeng pak. Kita lihat orang haji pak. Betapa badanilah mati pak ya Allah. Lunyo lagi nyo lunjak ya Allah. Nya ni banyak. Lun napeng na ilme na lunjak lagi urunyo pega ya Allah. Tani mentang dia pak. Ya. Itu pahalanya sama pak. Kalau sesuai dengan hadis sahih ini pak. Tak mungkin Rasulullah berbohong pak. Dan Rasulullah SAW wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak ngomong sesuai hawa nafsunya. Inilah yang ada di dalam kitab Injil. Apa di dalam Injil? Jadi di situ ada dialog Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam dengan Bani Israel. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ja'akum rajulur rasyid yursidukum ilal haqqi yantiqu bima yasma'u. Nanti akan datang seorang pemuda yang dimaksudkan oleh Nabi Isa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga diungkapkan di dalam Al-Qur'an, Pak. Mim ba'dismuhu Ahmad. Nanti akan datang seorang pemuda setelah saya, kata Nabi Isa, namanya Ahmad. Ini kalau versi Al-Qur'an. Kalau versi Injil, ja'akum rajulur rasyid yursyidukum ilal haqqi wa yantiqu bima yasma'u. Nanti akan datang seorang laki-laki yang membawa petunjuk kepada kalian. Yursyidukum ilal haqqi. Dia memberikan petunjuk kepada kalian. Wa yantiqu bima yasma. Dia itu ngomong tidak sembarangan ngomongan dia. Ngomongan dia berdasarkan wahyu yang dia dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya bersering-sering kita baca hadis, Pak. Lebih bagus, bukan lebih bagus ya, semua bagus sebenarnya. Ya. Ini kalau ada orang malas baca hadis kan, tebai dah hadis. Kalau kita lihat hadis Sahih Bukhari saja sudah begini, Pak. Itu belum kita lihat lagi apa namanya syarahnya lagi. Ya, syarahnya. Syarahnya lebih tebal, Pak. Syarah Imam Al-Bukhari. Hadis Muslim lagi. Kemudian hadis Abu Dawud lagi. Banyak sekali hadis itu. Susah kita pahami. Jadi artinya untuk menyikapinya bagaimana? Beli saja hadis Arba'in Nawawi, Pak. Ya. Hadis Arba'in Nawawi adalah kumpulan hadis-hadis. Hadis-hadis apa namanya? Hadis-hadis yang apa sahih ya, hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, Pak. Cuma 43 hadis. Walaupun namanya 40. Kapok perlu oleh hadis kan bisa habis satu hari dah baca satu hadis atau satu hari potongan-potongan, Pak. Salah satunya innamal a'malu binniyat, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Mbak duduk sekarang sudah ada terjemahannya lagi, Pak. Bahkan sama saya itu ada hadis ini Arba'in Nawawi tebalnya segini, Pak. Ubinu tebal, Pak. Kok bisa tebal sekali? Hadisnya 43 hadis. Rupanya disyarah oleh 10 ulama hadis. Ya, 10 ulama hadis mensyarah hadis ini. Syarahnya itu berbeda-beda. Kalau kita lihat kitabnya itu tipis sekali, Pak. Ya, Arba'in Nawawi, Pak. Tetapi ketika kita lihat syarahnya segini tebalnya. Jadi judulnya Syarah fi Hadisi Arba'in Nawawi, Pak. Menjelaskan hadis An-Nawawi, 40 hadis An-Nawawi. Yang menyuruh baca hadis innamal a'malu binniyat itu penjelasannya sampai mungkin 100 halaman, Pak. Penjelasannya. Penjelasan tentang innamal a'malu binniyat. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sekarang kita lihat juga
Ini dari apa nama hadis juga ini. Ini hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanah. Kalau ada seseorang itu berniat berbuat baik, dia belum berbuat baik, maka dicatat oleh Allah sebagai suatu kebaikan. Ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang tadi. Kemudian ada hadis lain. Man kana ad-dunya niyatuhu, ya, di dalam hati dia itu niat dia itu dunia, niat dia. Kibar niat dunia, nyo bemenang tender, bemenang proyek, bemenang nyo benyo, bemetemele nyo harta, bemetemeji, bemeteme petalu tipulan. Supaya saya bisa beli ini, beli itu. Niatnya dunia dia, niat dia. Ketika niat dia dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Maka Allah akan menjadikan kefakiran di antara dua mata dia. Apa maksud kefakiran? Fakir ini selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Padahal harta dia sudah banyak. Tapi kurang, Pak. Ya. Inilah yang Rasulullah katakan dalam hadis Rasulullah. Man asbaha wad dunya akbaru hammihi. Barang siapa yang baru bangun tidur, di kepala dia terpikir dunia saja. Nyo pakiban mekat orangnyo, pakibannyo, nyo kaujin lom, hana lagi dagangan dia. Nyo dunia saja fikirnya, Pak. Hana kepikir ibadahnya. Hana kepikirnyo tubuhnya Pak ibadah. Hana kepikirnyo pajan membaca Quran. Hana kepikirnyo pajan bersedekah. Hana kepikir lehon dia pakiban. Hana kepikir menyo meninggal dia pakiban. Hana kepikirnya Pak. Yang kepikir proyek kepikirnyo, kepikirnya dunia saja kepikir. Maka Rasulullah mengatakan akan diberikan tiga penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang pertama kata Rasulullah, ini nanti yang penyakit kedua sesuai dengan hadis ini, Pak. Alhammu la yang qati. Dia itu selalu gundah dalam hidupnya. Gundah tapi kayaknya, Pak. Hati gundah. Nah, proyeknya, tendernya, tender, tapi kegiatan Kak, kita lihat dia itu sudah hebat sekali. Sebagaimana Bani Israel melihat Karun. Karun itu kan banyak sekali hartanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci gudang hartanya saja, kuncinya saja apa belum hartanya apa. Latanu'u bil usbati ulil quwwah, tidak sanggup diangkat oleh orang-orang kuat. Enggak sanggup kunci hayat yang ke. Ya, ada pegah haju kunci raya-raya, jengkel ada pegah raya-raya mah. Panena tru kunci 1 kilo, panena 1 kilo kunci mah. Paling-paling setengah kilo atau seperempat kilo kuncinya mah. Kunci itu dikumpulkan semuanya, orang kuat tak sanggup diangkat. Begitu kayanya Karun. Ya, kaya sekali Karun. Makanya ada seorang Bani Israel mengatakan apa? Bahagia sekali saya kalau bisa jadi Karun, ya. Padahal Karun itu dia gundah hidupnya, Pak. Dia pergi ke gudang ini, pergi ke gudang itu. Dia lihat apa kurang hartanya. Dia lihat lagi bagaimana hartanya. Selalu gundah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini efek dari apa? Dia banyak harta tapi tidak teringat kepada Allah. Dia banyak harta tapi tidak mau beribadah. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, al-faqru. Allah memberikan kefakiran kepada dia. Fakir bagaimana? Fakir itu kan tak punya apa-apa. Orang yang kaya tadi sama seperti orang fakir, hana sapu-sapu, Pak. Kenapa? Ketika dia mencari selalu tidak cukup. Dia cari padahal sudah ada 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Waktu tadanya kiban dengku nacan, hana can tegai. Ada harta ko jare, Pak. Tapi tetap hana can ini, Pak. Hana can tegai. Ya. Hana can tegai. Kiban tender ke menang proyek, hana can tegai, Pak. Tapi hana can kaya, Pak. Tak pernah dia merasa apa namanya. Ini penyakitnya, kenapa penyakit ini, Pak? Penyakit apa? Selalu kurang, selalu kurang. Rumah sudah ada 3, masih kurang. Hai pekerjanya ke rumah lepok. Lalu mengedua bodoh. Lampu kena sekian hektar, tapi kurang je, Pak. Nah, lampu sawit sekian hektar. Tuan kan kala tak lampu. Hana mendeng kurung dulu ni, mendeng kurung. Ini penyakit saja, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, penyakit yang ketiga. Al-amal. Hidup itu penuh dengan cita-cita selalu ni. Bangun tidur apa? Ini apa proyek saya lakukan di tahun 2022, 24. Ini 2020, ini pulang belum pedangnya. Saya akan buat proyek ini, proyek ini. Selalu cita-cita dalam kepala dia. Maka meninggal juga dalam cita-cita. Ketika cita-citanya kamu meninggal dunia. Amal belum dia lakukan, ibadah belum dia lakukan. Kemudian yang dipikirkan cuma hal-hal itu saja. Kan yang rugi dia sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa fariquha arghabu ma yakunu fiha. Maka Allah mengatakan, kalau memisahkan dunia dari kita, itu lebih baik, kata Rasulullah SAW. Bagaimana memisahkan dunia? Kita jangan salah. Oma apa berarti katanya hanjit dan mekat? Hanjit, bekas hanjit. Kita mengambil konsepnya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Apa kata beliau?
ayaj'ala dunya safinatan li akhiratihi li maqsudi hal akhirah. Jadikanlah dunia itu sebagai perahu untuk menuju akhirat. Ya, bagi ban sebagai perahu. Kita punya kendaraan, fasilitas ini untuk berdakwah, dajak geno, dajak gedenya nama. Ini artinya apa? Fasilitas punya dunia, tapi kita gunakan untuk akhirat. Ya. Kita punya duit, ya kan fasilitas dunia, kita jadikan untuk fasilitas menuju akhirat. Kita pergi kantor, dajak kantor. Supaya pergi kantor dapat pahala akhirat, maka bagaimana caranya? Niat terus di hati. Ya Allah, lundum berangkat jauh kantor, haik lumpung gop, ya Allah. Saya tidak mau membohongi orang lain. Saya tidak mau teken sembarangan. Saya tidak mau buat ini, buat itu, ya Allah. Saya tidak mau memasukkan ini, memasukkan itu, ya Allah. Ketika dia berangkat dari pergi dari rumah menuju kantor, perjalanannya itu ibadah, ibadah, ibadah selalu. Sampai di kantor, ibadah juga, ibadah juga. Ya, but-but dunia. Tetapi dapat pahala, pahala akhirat. Ya, but dunia. Orang jualan, jualan buah-buahan. Ketika dia berangkat dari rumah, itu ada modal 1 juta. Nyoyulun, ya Allah. Saya pergi berangkat, ya Allah. Saya beli buah-buahan, ya Allah. Saya tidak mau membohongi orang lain. Saya tidak mau mengurangi timbangan. Kenapa? Nanti hasilnya itu akan saya ambil, saya berikan kepada anak saya, ya Allah. Hasilnya apa? Yang halal, ya Allah. Ya, nampak. Dari dia berangkat saja, dia beli ini, interaksi ini, beli itu, semua sudah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita itu niat dari rumah, ini memang ada hadisnya. Niat dari rumah memang ya tembayang tubuh berjamaah, niat tembayang tubuh berjamaah. Setiap langkahnya kan diperhitungkan oleh Allah. 10 kebaikan, 10 kejahatan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga nanti itu menjadi saksi di padang mahsyar. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kalau kata Ibnu Abbas, tanah yang diinjak. Ini dinding-dinding ini. Semua menjadi saksi di padang mahsyar kalau kita itu beribadah di masjid ini. Kita salat subuh barusan di masjid ini. Mereka semua menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Kalau orang lain itu tidak ada mau menjadi saksi lagi kepada kita. Kenapa? Karena mereka mashghuluna bi amalihim. Mereka sudah sibuk dengan amal ibadahnya sendiri-sendiri. Mereka sedang sibuk dengan maksiatnya. Tetapi semua ini bersaksi kita di padang mahsyar, kata Ibnu Abbas. Setiap yang kita injak-injak, kita buat maksiat. Kita pergi dari tempat A ke tempat B, kita injak tanah itu untuk berbuat maksiat. Tanah ini akan bersaksi kalau kita berbuat maksiat di dunia. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, tanah itu akan menjadi saksi kalau kita berbuat kebaikan di dunia ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini teorinya Imam Ibnu Katsir. Supaya kita hidup di dunia dapat pahala lagi, ya, maka niat kita perbaiki. Jangan bohongi orang, jangan ini, jangan itu. Maka semua yang kita lakukan di dunia, itu pahalanya dapat pahala akhirat nuduma. Mendemai akhirat nuduma. Ya. Kemudian yang kedua, Waman takunil akhiratu niyatu. Ada orang niat dalam hidupnya mandum akhirat. Gimana mandum akhirat? Ketika gemekat, ya Allah, lu ha'ilun pengegau, lu ya Allah, nanti dapat lagi pertanggungjawaban, ya Pak. Saya tidak mau mengurangi timbangan, ya Allah, nanti lagi kaum Syu'aib, kena pancur liran, ya Allah, ya Pak. Bagaimana kaum Syu'aib? Itulah di dalam Al-Quran itu, Pak. Dalam wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Saya nak mau seperti mereka, ya Allah. Ya, kan niat mendang kayaknya. Ini namanya apa? Niat dia untuk akhirat. Saya tidak mau korupsi, ya Allah, ya Pak. Kenapa nak mau korupsi? Nyantu harta-harta harumnya nyolonjok. Lonjok ke anaklah, lonjok ke anak. Ipajuh le anak. Maka anak lon udep dengan harta harum. Daging-daging dia dibesarkan dengan daging haram. Maka jangan pernah heran. Kalau anak-anak yang dibesarkan dengan daging yang haram yang kita berikan, itu menjadi anak-anak yang tidak patuh dan taat kepada orang tuanya. Kenapa? Dalam tubuhnya sudah ada yang haram. Yang haram itu tidak bisa bercampur dengan yang halal. Kecuali apa? Kita tinggalkan perbuatan haram dan kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya lagi, walaupun daging itu sudah menjadi bagian daripada tubuh kita. Maka taubat kita lah yang menghapuskan semua daging-daging haram ini. Kalau nak bertobat ada cara lain. Kalau ada orang menjadikan akhirat itu sebagai niat dia, ghanahu fi qalbihi, maka akan diberikan kekayaan dalam hatinya. Maka ji urungnya kaya hati, Pak, tersenyum tapi, Pak. Mangat tapi hati, Pak. Pokok semua orientasinya akhirat selalu. Gejak kena akhirat, gepikir akhirat, Pak. Gejak ke dia nam demi labahan apa mungkin Allah Subhanahu wa taala kageni kepilih yang get kelun. Maka para penafsir itu mengatakan begini. Kalau seandainya keinginanmu itu tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, ketahuilah, kata penafsir itu, Pak. Jadi artinya dari berbagai literatur tafsir saya kumpulkan itu,
Jadi penafsir itu berkesimpulan begini. Setiap keinginan kita, gedanyo muhun lo ya Allah muhun nanyo, lo muhunyo, lo muhunyo. Allah mereka mengatakan kalau keinginan kamu itu tidak terrealisasi, Allah menginginkan yang lain untukmu, yang terbaik untukmu, kata mereka. Ya. Bukan berarti Allah menghinakan kamu, tidak. Bukan berarti Allah meninggalkan kamu, tidak. Allah memilih yang terbaik untukmu. Ya, lagi aneh udah ya, Pak. Jadi kan anak itu karena antina mendang paneng, Pak, antina paneng. Ya, antina paneng. Dibilang sama anak, ya, ne blok kereta Honda apa kereta sport ya. Ya, motor sport. Bele ne be ana perle ke pun motor sport mah, ya, Pak. Ke pun motor sport ya. Oh, ayah anak sayang le kelu. Me pengalian ne, Pak. Anak karena antinanya pendek, dia pikir dia masalah kalau tidak memberikan berarti tidak sayang. Kalau memberikan berarti sayang. Orang tua sudah memikirkan masa depan anaknya, menyoi motor sport ini. Nyo hanya kemana kemana, bergaul dengan orang tidak baik, berbuat ini dia buat itu. Hana jo ilai. Ya. Maka orang tua berpikir yang terbaik untuk anak. Bagaimana yang terbaik? Ini bagaimana penggantinya ini? Bagaimana ini? Oh, kita buat seperti ini. Oh, cok anu kudu buat pesantren ilai. Oh, cok anu jo pendidikan agama ilai. Anak ibike purung cilu hana sayang le gelun. Lun lakai kendaraan sport, ijo bab tantren. Hana mu purung cilu hana sayang gelun. Padahal orang tua berpikir yang terbaik bagi anaknya itu apa? Demikian pula Allah. Ketika kita berkeinginan, keinginan kita nyo bina-bina. Kenapa? Antena kena pandang apa? Sedangkan Allah sudah memikirkan sebelumnya. Ini sepulan kalau saya berikan begini dia akan rusak diri dia sendiri. Kalau saya berikan ini maka akan begini dia apa namanya? Seperti salah apa? Ketika mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau tolong doakan saya untuk bisa kaya. Apa dia Rasulullah? Kafaka, cukup kamu seperti itu. Tidak ya Rasulullah, hanya ya Rasulullah. Saya kalau punya banyak harta, ibadah saya lebih daripada ini ya Rasulullah. Tidak, kafaka, cukup kamu seperti itu. Tidak ya Rasulullah, ini berdebat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Supaya Sa'labah dikayakan. Diberikan satu kambing. Akhirnya besoknya apa? Kaduo ibadah, kaduonyo, kaduoji, kadelatnyo, kadelatji. Nyanyi banyak. Sudah membuat dia lalai. Artinya Sa'labah sebenarnya sudah Allah sudah memilih yang terbaik untuk dia, tapi dia tidak mau. Maka kita jangan sampai seperti itu. Ini kalau ada orang niatnya itu akhiratnya, maka dia niat ke sana untuk akhirat. Kan proyek ini. Makanya sebagian orang itu mencampur-campurkan ini dunia akhirat dicampurkan ya, Pak. Ya, dicampur. Gimana campurnya? Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wala talbisul haqqo bil batil. Ya. Ada orang niat pergi salat subuh pekan karena nampak camat ini nama. Entuk terus habis tembayang ikal yang gedenyo ijo proyek itu pokoknya nama. Maka berangkat dari rumah, hai entuk na camat terus. Oh na camat. Oh maharulun jalun mai ba. Harulun jalun. Nit mentang ka hana betul ba. Ya nit mentang ka hana betul. Ya nama. Maka ngejak kena apa untuk proyek? Maka sudah dia kumpulkan dua hal. Dia mengumpulkan al-haq dan batil. Dia mengumpulkan antara salat berjamaah dengan dunia. Dunia akhirat dikumpulkan. Maka kalau dia kumpulkan seperti itu, tergantung niat dia itu bagaimana. Niat dia ingin begini-begini, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jama'a alaihi dai'atuhu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengumpulkan seluruh kebahagiaan hatinya, Pak. Orang yang niat dia dunia, maka hatinya itu kaya hatinya. Hati kaya apa gimana? Tapi yang penting hati kaya. Kepeluah lampu hati hana luah, hati tempit ni. Rumah je sempit rumah tapi hati berluah. Untuk apa rumah luah tapi hati sempit? Sempit hati, Pak. Rumah luah ubi lapangan bola rumah, Pak. Ruang tamu ubi lapangan bola. Ruang je ruang makan ubi lapangan futsal. Ruang makan, Pak. Mbak tajak-ajak mentang ke habis betul, Pak. Nya ruang-ruang pun ni ruang tamu, Pak. Walaupun rumah luas tapi hatinya sempit. Karunginang, karungnyo, karungnye. Kita mang rumah lagi kita mang dalam neraka, ya, Pak. Padahal rumah ubi raya rumah, nya, Pak. Padahal kita mang halan neraka lagi, Pak. Tapi ketika ada orang rumahnya kecil, walaupun kecil dia masuk hatinya luas sekali, Pak. Senang dia, Pak. Tenang hatinya, Pak. Nya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Rupanya ini sesuai dengan niat ini. Kalau seorang niat dia itu untuk akhirat, karena Rasulullah tak mungkin berbohong. Aci niat juga akhirat apa? Nyo hatinya lempang gede, Pak. Luar hatinya, Pak. Lempang gede, Pak. Tapi niat dengan akhirat, bukan niat dunia. Ya, bukan niat macam-macam. Wa fariquha azhadu ma yakunu fiha. Kalau kita meninggalkan hal seperti itu, meninggalkan apanya? Meninggalkan dunia, meninggalkan akhirat, Pak. Niat untuk akhirat. Alah hai dah fikirnya. Hai dah fikir akhiratnya. Menyo dunia-dunia lajulah gede hai dah fikir akhirat. Ini orang seperti ini kata Rasulullah SAW, azhadu
azhadu ma yakunu fiha. Dia lebih hina, kata Rasulullah SAW. Lebih hina orang ini. Jadi makanya bisa kita lihat urung itu apa namanya, di dalam kepala dia orientasinya selalu dunia tapi-tapi, Pak. Yang katutah, yang tutah lebih, ya, Pak. Hantan-hantan muka, tidak pernah tersenyum muka dia, Pak. Kenapa? Karena sudah diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada juga hadis dari Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Pada hari kiamat nanti, seorang itu dibangkitkan bagaimana keadaan terakhir dia. Ya. Kalau terakhir dalam keadaan berbuat maksiat, maka dibangkitkan dalam keadaan berbuat maksiat. Kalau seorang itu meninggal dunia, waktu main bola tak keluar. Waktu dibangkitkan, dia yang teringat terakhir apa? Main bola, enggak main bola dengan. Ketika seseorang itu sibuk dengan ibadah-ibadah, dia meninggal dunia dalam beribadah, maka ketika dibangkitkan, dia akan teringat ibadah terakhir dia itu. Mana contoh contoh awamnya bagaimana? Contoh awamnya begini. Kita karena baru pulang kantor, baru pulang kantor, kangen dasi, ngenjas, ngenti patu, kita masuk ke dalam kamar. Ketika masuk dalam kamar, tengok dah ngantuk sekali kita. Maka kita langsung berbaring dan tertidur. Hana tatuhoro li atupu roli. Ketika bangun, katanya apa lah ya? Waktunya, oh, saya baru pulang kantor tadi. Ketika lihat dasi, dasi, oh, saya baru pulang kantor. Rupanya saya baru pulang kantor, ngantuk sekali, saya tertidur. Begitu juga orang buat maksiat. Ketika dia buat maksiat, dia meninggal dunia. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kenapa saya begini? Oh, terakhir saya berbuat maksiat rupanya. Ya, namanya. Maka tidak heran kalau di dalam riwayat itu ada seorang pemuda yang terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, matikan saya dalam keadaan sujud, ya Allah." Ya, melekeh, Pak. Makanya tidak perlu heran ada yang berdoa seperti itu. "Ya Allah, matikan saya itu dalam keadaan sujud." Rupanya doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi takdir itu kan ada dua. Ada takdir yang tidak bisa berubah. Takdir lahul mahfud. Yang kedua, ada takdir yang bisa berubah. Maka kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab, kata ini. Jadi dalam tafsir Ibnu Abbas, takdir yang kedua itu bisa berubah. Yamhullahu ma yasha'. Bisa berubah takdir yang kedua. Takdir yang mana? Yang diketahui oleh malaikat. Yang diberitahukan oleh Allah kepada empat malaikat untuk setahun ke depan, itu bisa berubah. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Empat malaikat ini ketika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu takdir kepada mereka, "Wahai Israfil, cabut nyawa si Pulan pada tanggal sekian, detik sekian, hari sekian." Kabere, direkam semua. Akhirnya apa? Takdir ini bisa berubah, tapi takdir lahul mahfud tidak bisa. Rupanya ada seorang pemuda. Ketika itu dia minta selalu kepada Allah, "Ya Allah, matikan saya dalam keadaan sujud, matikan saya dalam keadaan sujud." Setiti uruh lakem. Ini permohonan ini jarang diminta oleh orang lain. Ya, kan jarang, Pak. Orang lain minta, "Ya Allah, berikanlah ke saya ini bahagia dunia akhirat, bahagia dunia akhiratnya." Pemuda ini tidak, "Matikan saya dalam keadaan sujud." Rupanya pada suatu hari datang malaikat, Pak. Malaikat pencabut nyawa. "Hau menjak," kata malaikat. Dia mau keluar rumah. "Hau menjak. Sebentar lagi akan saya cabut nyawamu." Apa kata pemuda tadi? "Saya sudah minta kepada Allah untuk mencabut nyawa saya ketika sujud." "Oh, hanapak negosiasi. Tidak ada nego-nego. Ini sebentar lagi kamu sedang berdiri, saya cabut." "Oh, kalau enggak percaya coba tanya sama Allah." Ini kata pemuda tadi. Akhirnya Allah mengatakan, "Wahai malaikatku, takdir dia ketika engkau keluar, dia keluar dari rumah, engkau cabut di luar itu, sudah saya rubah." Ya, sudah saya rubah. Bagaimana takdirnya? Ketika dia sujud, maka pemuda tadi minta izin kepada malaikat, "Biarkan saya salat di rumah." Diambil wudhu, itmayang. Rupanya betul, ketika dia sujud, dia meninggal dunia. Ya. Kenapa permohonan dia? Setiap hari dia minta kepada Allah, "Matikan saya, ya Allah. Ambillah nyawa saya, ya Allah, ketika saya sujud." Maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ketika seperti dia juga sujud. Maka waktu ibadah posisi dia ketika sujud. Ya. Maka ketika dia bangun, "Saya sedang apa ini?" "Oh, rupanya nyawa." Maka hati-hati ketika kita apa namanya sedang ghibah orang lain, ngomongin orang lain, atau kita berbuat maksiat, atau kita korupsi punya orang lain. Maka ketika korupsi kita bertingan, "Pak, umanya nyumate lah korupsinya bagaimana?" Maka tinggalkan begitu itu, Pak. "Oh, nyo bubuk zalimi urang lain, nyo meninggal dalam posisi ini bagaimana ini?" Ya. Belum dah bubuk mati. Kalau meninggal dalam posisi itu, ketika kita dibangkitkan oleh Allah juga dalam posisi seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah.
Saya rasa cukup. Ya, kapuas dengan 7. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya, ini bang. Ya. Istiqamah. Oh, ya, ya. Apa itu? Surah Fusilat? Ya, apa ini? Summa istaqam tatanazzalu alaihim almalaikah. Ya. Apa beda istiqamah sama khusyuk ni? Ya, khusyuk itu beda. Istiqamah itu sama seperti istidamah. Barang siapa yang mengatakan Rabbi Allah, Tuhan saya adalah, summa istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Jadi makanya seorang itu dia yakin yang memberikan rezeki adalah Allah. Dia yakin yang memberikan mudarat adalah Allah. Dia yakin yang memberikan manfaat adalah Allah. Dia yakin yang memberikan musibah adalah Allah. Kemudian dia istiqamah. Istiqamah ini artinya apa? Dia terus continue. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, dia yakin pemberi rezeki adalah Allah. Orang seperti ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan terus dijaga oleh para malaikat. Ya. Tapi kalau seandainya hanya istiqamah, hanya istiqamah, adalah hanya istiqamah, maka dia jangan pernah harap malaikat akan turun kepada dia. Ini seperti Masyitah. Masyitah. Istrinya Fir'un. Jadi ketika itu dia tetap istiqamah. Ketika ketahuan sama Fir'un, dia itu sudah apa namanya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetap istiqamah. Istiqamah artinya apa? Dia tidak merubah-rubah lagi. Maka ketika itu Fir'un mengambil batu. Hampir sama kejadiannya seperti Bilal. Jadi diletakkan istrinya itu di apa namanya, di padang pasir itu, diambil batu, dihantam di atas ini dia. Apa kata dia? Apa kata apa namanya? Masyitah. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi. Asyah. Jadi dia mengatakan Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun. Ya Allah, selamatkan saya dari Fir'aun. Berikanlah saya ini surga, apa taman-taman surga ya Allah, rumah di surga. Doanya dikabulkan oleh Allah. Maka sebelumnya dia memang sudah dikelilingi oleh para malaikat. Sebelum batu itu kena tubuhnya, maka rohnya sudah ditarik oleh malaikat. Ya, rohnya sudah diluan tarik oleh malaikat. Inilah yang dikatakan dengan orang yang beristiqamah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan terus menjaga dia. Ini juga sesuai dengan hadis apa namanya, hadis kursi. Ketika, maka kenapa kita keluar rumah, nyatajak teman tubuh kuno, kita berdoa kepada Allah. Doa paling simple, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Kalau bisa doa ini teruk dalam hati, baik abah mendam. Menyotok dalam hati, kita artinya apa? Kita nikmati ini apa doa ini. Tapi ini doa yang pendek. Doa yang panjangnya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura fi basari nura wa ja'al min fawqi nura wa min tahti nura wa ja'al amami nura wa min wara'i nura. Allahumma a'tini nura. Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nian mendalu apa? Ketika itu Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, baru bangun tidur saja, dia mau berangkat saja sudah menyerahkan semuanya kepadaku. Dia teringat kepadaku. Tolong wahai malaikatku, jagalah dia, kawallah dia sampai dia kembali lagi tidur. Ya. Tapi kalau istiqamah ya, Pak, istiqamah. Ini mana istiqamah? Tapi kalau khusyuk itu konsentrasinya beda ya, Pak. Khusyuk konsentrasi. Seorang ketika sedang membaca, Pak, dia konsentrasi aja, Pak. Tu bede dia tam tu mana permen ya, Pak. Sama lagi orang main HP, Pak, di kedai kopi. Yang konsentrasi aja, Pak. Yang khusyuk mana? Jadi ketika dia khusyuk itu, terjadi kecelakaan di depan kedai kopi, nak mau tahu dia, Pak. Puam gini. Bah lagi anak urusan, Pak. Puam lah, Pak, bah gini. Yang menggempa-gempa anak aja, Pak. Muam gempa, Pak. Yang tetap ini konsentrasi dia, Pak. Khusyuknya luar biasa. Ini sudah level tinggi khusyuknya, Pak. Hai dia apa, Pak? Yang datangnya makanya hai bunona gempa, gempa sekian Richter, bergempa le. Hai dia putepu, Pak. Ya, hai dia putepu. Kenapa dia konsentrasi? Ya. Itulah apa nama khusyuk itu konsentrasi, Pak. Kalau bahasa apa awamnya konsentrasi. Maka ketika kita bawa kendaraan kan konsentrasi, Pak. Bawa mobil kan konsentrasi. Menyuhana konsentrasi mepok, Pak. Nyuhan dengut le motor, Pak. Binanci urung hana konsentrasi dalam tembayang Allahu Akbar. Menyuka liki tiga, Pak. Liki tiga emaknya. Hanya konsentrasi, Pak. Tapi menyuruh konsentrasi khusyuk, dia nikmati, Pak, mangat ibadah. Lagi urung konsentrasi, dia mau ke mana? Main bola, sedang main bola konsentrasi dia.
Hana urung sedang main bola ketua, Pak. Hana konsentrasi Hana, Pak. Waktu sedang main bola, Omah ketua je hilun, jak boleh dia aduh Hana, Pak. Omah kam dengar lu, boleh kita tunda Hana. Ya. Kecuali urung mayang, Allah Akbar, dengar lah mayang. Urung main bola Hana dengar lah main bola. Ya. Urung mayangnya Hana sedang main kat dengar Hana. Kenapa dia konsentrasi? Ya. Itu bedanya khusyuk dengan apa namanya tadi? Istiqamah ya. Istiqamah bahasa lainnya istiqamah, istidamah, istimrar. Makanya Allah mengatakan begini, ada kata Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, ada fa dalam Al-Qur'an, fa itu menunjukkan kepada istimrar. Apa kata Allah? Kamu mau enggak kesenangan dunia sama akhirat? Mau enggak kamu, kata Allah? Kamu dua-dua saya kasih, kata Allah. Sekarang kamu sebagian menginginkan dunia, meuhut dunia, sebagian menginginkan akhirat. Lun meuhut deuna surga nanyo naji. Allah menawarkan begini, kalian mau enggak dua-dua saya kasih? Mau, kata Allah. Dunia dapat, akhirat dapat. Mau kalian? Gedenya kan bilo kana ya, Pak. Yang meuhut akhirat, akhirat. Yang meuhut dunia, dunia. Yang dunia mencaci maki urang akhirat. Panena awak do temayang-temayang tapi hanana ja aji. Urang akhirat pengah awak do nepi ke dunia tapi hanana pikir akhirat. Ini kata Allah dua-dua dapat. Mau enggak, kata Allah? Caranya sangat simpel sekali, kata Allah. Lakukanlah tiga hal, kata Allah. Fa amman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Tiga saja kalian lakukan. Simpel sekali, kata Allah. Ingat, Pak. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fa ini fa apa? Fa istimrar namanya, Pak, dalam tafsir At-Tabari. Kalau kalian itu mau hidup bahagia, dunia akhirat kalian bahagia, lakukan tiga hal, kata Allah. Yang pertama apa? Bersedekahlah kalian. Ya. Maka di dalam satu riwayat itu ada seorang sudah gabuk, sudah tidak tenang hatinya, maka Rasulullah mengatakan bersedekahlah kamu. Jadi bersedekah. Dengan sedekah itu tenang hatimu. Jadi yang pertama Allah mengatakan bersedekahlah kalian. Kalau kalian punya problem, punya sakit, sakit hana-hana boleh pulih. Umaki banjara, sedekah. Sedekah maknanya, bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Ada apa dengan sedekah sebenarnya? Kita tidak tahu, Pak. Dari doa mana orang yang bersedekah itu yang akan dikabulkan oleh Allah? Mungkin selama ini doa kita tidak dikabulkan. Ya Allah, nak pulih penyakit lo, ya Allah. Lungka kena kankernya, kanker je. Hana pulih-pulih le, ya Allah. Hebat. Mungkin doa kita tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara dosa kedanya. Tapi gara-gara kita bersedekah. Baik lele sedekah. Jok tipulan, tipulan, tipulan. Dari sekian banyak sipulan, ibu doa apa Allah, ya Allah. Nipu jirah hurungnya, ya Allah. Nipu pulih hurungnya, ya Allah. Ya, hebat. Ya. Makanya sedekah itu berikan kepada orang yang berhak, hebat. Belum dah jok karena yatim. Walaupun dah jok ni, dah jok. Hanya, nyoba cuba. Nyana yatim senang luar biasa, hebat. Ibu doa aja buat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dikabulkan doa dia, hanya untung tek doa gedenyo. Habis untung-untung gedenyo. Padahal kita bersedekah sedikit. Maka Allah katakan kalau ingin bahagia dunia akhirat, fasanu yassiruhu lil yusra. Saya permudah hidupnya terus menerus, kata Allah. Ketika dia di dunia mudah hidupnya, tenang hatinya. Ya. Problemnya saya selesaikan, kata Allah. Tapi dengan syarat bersedekahlah dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ketika meninggal dunia saya permudah, ketika di alam barzah saya permudah, ketika di apa namanya di padang mahsyar saya permudah, apalagi ketika dia masuk ke dalam surga, saya permudah untuk masuk dalam surga. Ini yang pertama. Fa amman a'ta wattaqa. Wattaqa itu apa? Bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Jalankan perintah Allah. Kedengar tak kalian, Pak? Tak baca-baca buku, oh semayang wajib. Dah semayang, baik dendeng, Pak. Oh nyoh harus, dah peninggai nyoh. Hanji cok ada gop, baik dah cok ada gop. Ya, itu saja, kita jaga itu saja. Ini kenapa hidup kita tidak bahagia anda ini? Karena hal-hal yang dilarang oleh Allah tidak kita ini kan. Yang disuruh oleh Allah tidak kita lakukan. Lakukanlah perintah Allah. Tinggalkanlah yang dilarang oleh Allah. Kan simple sekali, Pak, dan mudah sekali. Nyoi larang baik puput, betul tah nama. Nyoi kayu dah puput kemampuan kita. Ya alladzina amanu taqullaha haq apa namanya? Bukan itu, Pak. Wahai orang-orang beriman, hendaklah engkau itu beramal sesuai dengan kesanggupan kamu. Ya. Tapi bu, sanggupan kena. Oh, hai dah temayang Pak dia, baik temayang. Hai temayang kabla, baik temayang. Hai dah puasa, baik puasa puasa sunat. Oh, lu hai lu puasa, nyo puasa daruiyah buat akhir, baik puasa. Yang jelas yang wajib-wajib Allah katakan, nyo wajib, wajib dah bu. Ya. Dua. Wa amman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga konsep saja. Bagaimana yakin? Ketika kita bermasalah, kita yakin yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Ketika kita sakit, kita yakin yang ini kan adalah Allah. Kita yakin ini yang memberi rezeki adalah Allah. Itu saja, Pak. Tiga hal itu. Maka Allah berjanji dalam Al-Quran, fasaufa fasanu yassiruhu lil yusra. Saya permudah hidupnya, kata Allah. Ini memang janji Allah. Maka ada sebagian mengatakan, fa itu adalah fa jawab syarat. Kalau tiga-tiga dilakukan, maka Allah akan memenuhi janjinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya permudah.
Sekarang masalahnya apa? Kita salat tapi tidak yakin kepada Allah. Kita bayar zakat tapi tidak yakin kepada Allah. Waktu dah tembayang kedai ke pu tembayang, hek dah tembayang pu nai balah oleh Allah nyan. Hek dah eh haji, kedai hana yakin pu haji lo diterima oleh Allah nyan. Mana yakin ya? Ya. Saya rasa cukup sekian, Pak. Setengah tujuh kelewat. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan-tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.